Terpancar raut kebahagiaan terlihat jelas dari 280 siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah MTS Negeri 8 Banyuwangi saat prosesi wisuda di Hall Hotel Mahkota Genteng pada Sabtu pagi. Dalam wisuda tersebut juga dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, yakni Hoironi Hidayat. Seperti apa prosesnya? Berikut liputannya. Raut bahagia terpancar jelas pada siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah MTS Negeri 8 Banyuwangi yang diwisuda di Hall Hotel Mahkota Genteng pada Sabtu pagi. Kepala MTS Negeri 8 Banyuwangi Sri Enda Sudihatul Harima SAG MPD menjelaskan, sebelum memasuki lokasi, bahwasanya para siswa yang diwisuda dikirap dari sekolah hingga lokasi acara, yakni di Hall Hotel Mahkota Genteng. Para siswa tersebut dikawal oleh pasukan Paskibraka MTS Negeri 8 Banyuwangi. ...280 siswa ini seluruhnya dinyatakan lulus 100% dan juga sudah diterima di berbagai sekolah negeri yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Karena prestasi MTS Negeri 8 Banyuwangi tidak main-main, sehingga para siswanya diterima di mana saja. Sri Enda juga berharap agar para siswa yang dinyatakan lulus untuk menjaga nama baiknya sendiri, menjaga nama yayasan, dan juga menjaga nama baik sekolah. Kegiatan hari ini adalah hari kegiatan rutinan, jadi rutinitas bahwasanya ketika anak-anak sudah menyelesaikan ujian akhir, asman madrasah, maka kewajiban kita sebagai madrasah untuk menyerahkan kembali kepada wali murid, ya, karena sudah 3 tahun mereka menimba ilmu di MTSN 8. Maka kami pilih tempat di Hotel AJM ini untuk mengadakan perpisahan atau lepas pisah kelas 9 tahun ajaran 2023-2024. Tentunya sebagai kepala madrasah ataupun juga mewakili dari lembaga MTS 8, kami selalu berpesan kepada putra-putri kami untuk selalu menjaga alma mater, kemudian selalu menunjukkan sikap sopan, kemudian memiliki akhlakul karimah, menjadi anak yang berkarakter, dan melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya untuk meraih cita-cita yang gemilang. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Hoironi Hidayat, menyampaikan selamat kepada para siswa-siswi MTS Negeri 8 Banyuwangi dan juga berharap untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, serta idealnya adalah meneruskan ke madrasah juga. Dari EKCTV.